speaker dan rekan-rekan ahli parlimen yang lain, saya ucapkan terima kasih kerana diberikan peluang untuk membahagian dalam perbahasan mengenai pindaan rang undang-undang yang berkaitan dengan akta profesyen undang-undang. Saya ingin mulakan dengan memberikan suatu pandangan bahawa apa yang menjadi inti kepada pindaan ini adalah soal the right to appeal ataupun hak untuk merayu, khususnya dalam kes-kes yang berkaitan dengan proceeding lembaga disiplin ataupun disciplinary board. Cuma saya ingin tanya kepada kerajaan, kalau kita dengar sebentar tadi pada pagi tadi untuk speaker, ramai ahli parlimen terutama di sebelah kerajaan yang mempertikaikan keberadaan ataupun relevannya majlis peguam ini. Saya ingin setuju dengan Ipoh Barat bahawa wujudnya majlis peguam ini sebenarnya penting untuk melakukan apa yang disebut sebagai check and balance, dengan izin, dalam setiap perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Misalnya dalam Seksyen 42 yang telah pun dimaklumkan tadi, bahawa kewujudan majlis peguam itu adalah untuk uphold dengan izin the cause of justice without regard to its own interest or that of its members influenced by fear or favour, uninfluenced by fear or favour. Cuma saya ingin berkongsi dengan Dewan bahawa undang-undang LPA atau Legal Profession Act ini sebenarnya yang telah pun digubal pada tahun 1976, dia bukannya satu rang undang-undang yang baru, malah spiritnya telah pun ada semenjak wujudnya Ordinance Advocate dan Solicitor pada tahun 1947, di mana pada ketika itu ordinan ini telah memperincikan bahawa majlis peguam atau peranan majlis peguam itu bertujuan untuk menyemak, dan sekiranya difikirkan kukuh ataupun kuat sesuatu undang-undang itu atau sesuatu isu undang-undang, maka dia bolehlah memberikan pandangan dan juga cadangan kepada kerajaan untuk memastikan undang-undang yang digubal itu mematuhi prinsip-prinsip asas keadilan. Maknanya dalam konteks itu, undang-undang yang lama ini memperuntukkan bahawa wajib untuk kita merujuk kepada majlis peguam. Bezanya, undang-undang itu kemudiannya telah pun dikecilkan ataupun kuasa itu telah pun dikecilkan daripada kuasa menasihati, maknanya wajib untuk mendapatkan nasihat, dan sekarang ni hanya by invitation saja. Misalnya dalam Seksyen 42 kurungan 1 kurungan D Legal Profession Act dengan izin tua-tua telah pun digubal, di mana peranan majlis peguam itu hanyalah sekadar advise the government and the courts where necessary in matters affecting legislation and the administration and practice of the law in Malaysia. Sebab itu dalam konteks ini kita lihat semakin lama, semakin hari kita lihat kuasa majlis peguam itu, walaupun saya setuju dengan pandangan-pandangan ahli dewan rakyat yang lain bahawa digubal oleh parlimen, tetapi kuasanya semakin hari semakin dikecilkan oleh dewan rakyat ini. Saya percaya apabila saya sebut dalam perbahasan Tita Raja yang lalu bahawa apabila Perdana Menteri menyebut soal transformasi pada tahun 2012, transformasi politik dan sebagainya, kita bergerak ke hadapan. Bila kita bergerak ke hadapan, Dato' Speaker, itu bermakna institusi-institusi penting yang digubal oleh Akta Parlimen, misalnya Majlis Peguam, ianya seharusnya bergerak ke arah perubahan yang lebih terbuka dan bukan lebih tertutup. Kalau kita lihat semakin tahun, daripada tahun 47, kalau pada awalnya itu wajib untuk kita rujuk pada Majlis Peguam, sekarang ini hanyalah by invitation saja. Malah ada lagi amendment, ada lagi pindaan-pindaan yang telah menyebabkan bahawa dalam kes ataupun dalam peranan majlis peguam ini, misalnya yang terbaru tentunya pendirian undang-undang yang terkini, where requested to do so to express his views on matters affecting legislation and administration and practice of the law in Malaysia, dengan izin. Mana dah tak ada lagi dah soal by invitation dan sebagainya, tapi bila di request, bila diminta sahaja. Dan kita lihat apabila itu berlaku, bila tidak ada two sides of the coin, dengan izin, bila tidak ada satu pandangan yang berbeza, maka kita dapat menyaksikan pelbagai undang-undang yang digubal ini tidak menepati piawaian ataupun tahap keadilan yang sebenar. Misalnya kita lihat ada pelbagai undang-undang, dan kalau ikut dalam nota saya ini ada 12 undang-undang yang saya boleh recall,
yang di mana kerajaan sepatutnya mendapat pandangan daripada Majlis Peguam tetapi tidak berbuat sebegitu. Internal Security Act, Dangerous Drugs, Police Act, SCA dan sebagainya, Printing Press and Publication, ada lebih kurang 12 undang-undang ini yang mana kerajaan bodoh dan tidak memanfaatkan peranan Majlis Peguam ini. Jadi saya tidak mahu menteri yang mencadangkan undang-undang, pindah undang-undang ini, saya tidak mahu bahawa dengan pindaan ini akan menyebabkan berkurang lagi kuasa ataupun kebebasan Majlis Peguam itu sendiri dalam membuat keputusan atau mengawal peguam-peguam di dalam kawalan Majlis Peguam ini. Misalnya saya ingin ingatkan menteri bahawa tokoh ataupun antara ketua hakim negara yang tersohor di Malaysia itu Tun Sufian telah memberikan pandangan bahawa every government in the world stress belief independence of judiciary. Mana setiap kerajaan dunia ini percaya kepada independence of judiciary, kebebasan kehakiman. Tetapi but some governments work subtly to undermine it. Tapi sebagian daripada kerajaan dia buat cara yang kemas efektif untuk menekan kebebasan ataupun kebebasan kehakiman ini. Yang ini yang kita tidak mahu. Kerana kita lihat dengan pindaan undang-undang ini, maka kebebasan Majlis Peguam itu untuk mengawal selia ataupun mengurus anggota-anggotanya tidak tidak dapat mencapai satu keadaan di mana mereka bebas untuk melakukan mengikut sistem undang-undang yang sedia ada. Saya ingin ingatkan menteri, kerana antara guru saya kena sebut dalam dewan ni, guru undang-undang saya adalah almarhum Tan Sri Harun Hashim yang telah mengajar saya tentang prinsipal apa ni, professional practice, kanun acara jenayah dan sebagainya. Saya masih ingat ketika beliau memberikan kuliah, beliau menyatakan apabila kerajaan mengemukakan pindaan terhadap undang-undang, maka sudah pastilah ada niat. Dan sebab itulah kalau satu hari kamu semua menjadi wakil rakyat atau anggota parlimen, mesti ada pandangan itu bahawa sebarang pindaan you must exercise dengan izin, with care and caution. Dia mesti ada sebab, dia mesti ada niat. Dan sebab itu pada pada hari ini saya ingin tanya kepada menteri, apakah sebenarnya niat yang tersirat di sebalik pindaan ini? Sementara saya bersetuju dari segi prinsip the right to appeal, maknanya prinsip untuk dibenarkan membuat rayuan itu boleh, itu satu prinsip yang penting. Tetapi saya ingin tanya kepada kementerian bahawa kita baru-baru ini pada tahun yang lalu kita telah dengar atau membaca satu kes di mana kes ini tentunya membabitkan bos saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang yang telah pun memfailkan telah pun memfailkan suatu aduan kepada Peguam Syafi di depan advisory board, di depan lembaga penasihat Majlis Peguam. Apa komplain dia? Komplainnya ataupun aduannya ialah kemungkinan Syafi ini acting in conflict of interest, maknanya bertindak kerana ada conflict of interest dan breach of rules of etiquette in accepting the appointment from Attorney General Abdul Ghani Patel to be Deputy Public Prosecutor and conduct the sodomy to trial for the prosecution in Court of Appeal and the Federal Court. Maknanya ada conflict of interest. Jadi dia membuat aduan terhadap lembaga tata tertib atau lembaga disiplin Majlis Peguam ini. Dan dalam kes ini, apa yang telah dilakukan oleh Syafi'i, dan saya tahu Syafi'i ini kebetulan dia mewakili ramai pemimpin-pemimpin UMNO, kita tidak kata dia UMNO, tapi kemungkinan dia cenderung kepada sebelah sana. Tapi saya nak sebut bahawa Syafi'i ini telah pun memfailkan suatu bantahan terhadap pengurusi disciplinary board ini, pengurusi jawatan kuasa ataupun lembaga disiplin ini. Dan oleh kerana bantahan ini telah difailkan dan kemudian didengar, di mana pengurusinya itu telah pun menolak bantahan ini, maka kita tengok tidak ada recourse, tidak ada laluan untuk Peguam Syafi membuat apa-apa kecuali meneruskan dengan perbicaraan atau meneruskan dengan proceeding disiplin ini. Ini saya nak minta kementerian tolong jelaskan, apakah undang-undang yang dipindah sekarang ini atau dicadangkan bertujuan untuk serve this purpose? Bermakna dengan undang-undang ini, maka Syafi tidak perlu lagi tunggu sehingga selesai perbicaraan ini, tapi ada ruang untuk dia membuat rayuan terhadap keputusan yang telah pun ditolak oleh majlis pengurusi lembaga penasihat ini. Saya ingat sekali ini penting kerana saya sementara saya setuju dari segi prinsip right to appeal, tetapi jangan kita
melakukan ataupun buat pindaan undang-undang yang bertujuan untuk serve the interest of certain people. Dalam konteks ini saya cakap tentang the interest dan kepentingan peguam Syafiq ini. Dan saya ingin tegaskan bahawa dalam konteks kita, kalau kita buat perbandingan dalam Dewan Rakyat sekarang ini, apa saja yang dimaklumkan atau yang diputuskan oleh speaker itu adalah muktamad. Putusan speaker adalah muktamad. Tak kisahlah kita masuk apa-apa usul pun, dia akan diputuskan oleh speaker dalam muktamad. Kecuali kalau kita tidak puas hati, kita bawa ke dalam mahkamah di luar sana. Sebab itu dalam konteks ini, kalau kita bandingkan parlimen sebagai satu institusi dan majlis peguam itu sebagai satu badan yang dikawal oleh akta parlimen yang sepatutnya berperanan secara sendiri, kalau ada kes-kes disiplin ini, saya tak nampak apa keperluannya untuk dibenarkan dalam konteks pindaan ini, untuk dibenarkan membolehkan rayuan dibuat terhadap apa-apa keputusan lembaga tata tertib yang menolak apa-apa permohonan atau aduan pada mana-mana peringkat. Saya tak nampak apa relevannya. Sebab setelah selesai perbicaraan di hadapan lembaga tata tertib, tentulah pihak-pihak yang aggrieved party, pihak-pihak yang berhadapan dengan masalah atau keputusan yang tidak berpihak kepada yang diadu, maka dia boleh saja menggunakan mahkamah untuk menentusahkan keputusan ini. Jadi dari segi itu saya minta kementerian tolong teliti perkara ini, dan saya ingin tahu apa sebenarnya niat, what is the intent and purpose of this pindaan, kerana ianya ada kes sekarang yang sedang berjalan yang membabitkan perbicaraan berkaitan dengan Dato' Sri Anwar dan juga Tan Sri Syafiq yang juga merupakan seorang peguam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak jawab tadi beberapa pandangan. Saya nak beritahu bahawa dalam konteks apa yang telah pun difailkan oleh Majlis Peguam berkaitan dengan usul, berkaitan dengan usul untuk memecat ataupun meminta peguam negara meletakkan jawatan, saya fikir begini, sementara beberapa ahli parlimen boleh berbeza pendapat dengan saya, tetapi dalam konteks usul ini, dalam konteks usul ini, saya ingin tegaskan bahawa Tan Sri Apandi, peguam negara, pernah berkhidmat sebagai jawatan kuasa Majlis Peguam. Pernah berkhidmat. Dia menjadi bendahari. Jadi jawatan kuasa Majlis Peguam ini 8 penggal, Dato' Speaker. Office bearer, bendahari, 2 penggal. Menjadi anggota, member of the bar, 21 tahun. Maknanya, pada saat itu adalah satu keputusan yang cukup berat yang diambil oleh Majlis Peguam, dalam hal ini bersabit dengan peluntukan jawatan atau pemecatan ni peguam negara. Kerana dia bukannya seorang yang asing kepada Majlis Peguam, dia seorang pegawai. Dia merupakan seorang yang merupakan ya, Tanjung Karang ada peraturan ya. Ya, Tanjung Karang. Ya, saya nak tanya, tadi saya nak ulas isu peguam negara ni ya. Tapi tadi bila IPO Barat bangkit, dia kata ini prejudis 362. Jadi saya tengok ucapan Bukit Katil ya, lebih kurang siapa yang saya nak cakap ya. Boleh saya oleh itu, saya ingat jangan sentuhlah isu ni. Kalau saya boleh hormat, saya ingat yang sebelah sana pun kena hormat lah. Ya. Peraturan mesyuarat. Tukar tajuk lain, Ya Umat. Ya tu, saya nak jawab sedikit sebab tak perlu Ya Umat. Kalau dah saya dah putuskan tadi, IPO Barat atas usul IPO Barat 362. Saya tak bersetuju dengan usul IPO Barat tadi. Saya ya. Tak bersetuju. Kalau dia pun saya cakap, saya tak bersetuju dengan usul itu. Tak boleh macam tu Yang Mahat, Yang Mahat. Sebab sebab penjawab beritahu perincian Yang Mahat kemukakan dewan ni jawapan kepada keberatan Tanjung Karang. Dah sustain ni tu. Sila Yang Mahat duduk Yang Mahat. Ini saya nak bagi sikit je. Ini beza antara kita dengan pembangkang. Saya menghormati keputusan speaker. Kita janganlah persoal. Kerana persoal saya boleh persoal, tapi kerana saya menghormati peraturan mesyuarat, maka akurlah. Kenapa nak argue lagi? Ya. Tajuk lain Yang Mahat. Saya akur untuk itu. Ya, terima kasih. Cuma it's not fair lah. You dah cakap panjang tadi, saya tak boleh jawab. Saya nak jawab dalam dewan. Ya lah. Ya, sebab Tanjung Karang apa ni dah ulas panjang tadi tentang perkara ini, saya perlu jawab. Ya, Yang Mahat. Tajuk lain Yang Mahat. Kerana dalam konteks peguam peguam negara ni, kita tahu peguam negara Swiss, peguam negara Luxembourg, peguam negara French, apa ni, Perancis, French prosecutor. Di Singapura, di Amerika, di Hong Kong, United Kingdom, UAE, semuanya cakap tentang perkara ini. Tapi dalam jabatan peguam negara, benda ini ditutup. Lepas itu kita bangkit kan? Dan tidak nampak kita lahir dan lekeh lah. Kerana seluruh dunia bercakap tentang perkara ini, tetapi kita
peguam negara kita tidak berani untuk melakukan sesuatu. Jadi saya fikir ini satu perkara yang saya minta menteri untuk mengemukakan pandangan kementerian tentang perkara ini. Bagaimana respon kita terhadap action ataupun tindakan undang-undang yang telah dibuat di luar negara? Apakah kementerian akan duduk diam dan tidak memberikan apa-apa maklum balas atau memberikan respon, memberikan kerjasama atau memberikan suatu sokongan terhadap apa yang telah dilakukan? Kerana kita bercakap tentang 53 laporan media, kita bercakap tentang 12 negara telah memulakan tindakan terhadap perkara ini, tetapi negara kita seperti biasa senyap dan membisu. Jadi saya nak bangkitkan isu yang seterusnya, Datuk Speaker, yang berkaitan dengan tadi disebut soal continuous professional development program ataupun CPD. Saya juga ingin tanya kepada kementerian, sementara saya akui berdasarkan apa fakta yang dibentangkan oleh Tanjung Karang tadi, bahawa majoriti majlis anggota apa di peguam ataupun menang by one vote tidak setuju dengan CPD ini, saya ingin tanya apakah menteri mempunyai maklumat apakah program-program yang ditawarkan dalam continuous professional development program ini? Kerana kalau saya teliti daripada internet, saya tak tahu mungkinlah ini tepat dan sebagainya, tapi kita lihat program-program yang ditawarkan kepada peguam-peguam yang junior ni, dia punya lingkungan cukup luas sehingga kan 100 ke 200 kursus. Ada yang tentang family law, ada yang tentang pengurusan firma, ada yang berkaitan tentang accounting, ada berkaitan tentang thought, ada berkaitan dengan professional practice. Jadi ada banyak kursus yang pada pandangan saya dari segi prinsipnya, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi, dengan izin dari speaker, menuntut ilmu daripada daripada dalam buayan sehinggalah ke dalam lubang kubur. Jadi apa masalahnya untuk kita teruskan dan memberikan sedikit penekanan agar majlis peguam, mungkin kementerian boleh berunding dan berbincang dengan majlis peguam agar pengisian program-program itu dapat dikemaskan supaya ianya dapat memberikan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih efektif untuk memberikan atau meningkatkan taraf profesionalisme peguam-peguam ini. Boleh tanya kadang-kadang. Boleh berjalan. Terima kasih. Saya tadi tertarik dengan ucapan yang berhormat yang kod Abang Rahan Hotel apa pensyarah ni Harun, itu orang ada Harun Hashim. Saya pun rapat dengan dia juga. Saya biasa pergi luar negara dengan dia untuk mengkaji undang-undang hudud pada masa itu. Lima negara saya dengan beliau. Lama, berkat beberapa hari, dekat 10 hari saya dengan dia bercerita pasal undang-undang. Baik. Saya satu tarik yang berhormat kata tadi. Setiap undang-undang yang dikenal itu ada yang tersirat. Ada yang tersirat. Adakah peraturan yang diperkenalkan oleh Bar Council ni, CPD ini, ada yang tersirat? Seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa kerana yang dua-dua tersirat yang saya nampak, pertama kerana dia punya kursus tidak mendapat sambutan, yang kedua mereka nak buat bisnes untuk mendekatkan peguam baru. Jadi apa gagal yang bermakna yang tersirat dengan peraturan CPD ini? Masih tanya barang. Saya nak teruskan jawapan ataupun pertanyaan kepada kementerian. Saya akan jawab juga soalan tanya barang. Saya ulang sekali lagi tadi kepada kementerian. Saya cadangkan supaya ada satu kerjasama yang baik di antara menteri yang jaga hal ehwal undang-undang dan juga majlis peguam. Agar konten, saya sebut tadi konten. Saya tak nak cerita tentang muslihat dan sebagainya, tapi pada saya kalau diteliti programnya itu yang beratus jumlahnya, pada saya kalau saya lah jadi peguam, tentulah kalau saya cenderung untuk praktis ataupun beramal dengan lebih profesional, tentunya ilmu-ilmu ini sesuai dan bertepatan dengan keperluan profesionalisme kepeguaman ini. Jadi pada saya kalau itu boleh dilakukan, sudah pastilah saya yakin, tidaklah saya bercakap bagi pihak majlis peguam, tapi saya yakin benda ini baik. Sudah tentulah kalau ada kerjasama yang lebih menyeluruh, dan ini memastikan agar peguam-peguam kita dapat berjalan dan beramal dengan profesional. Itu saja pada saya. Kalau ada pun hasrat tersirat yang boleh saya simpulkan, soal nak meniaga, soal nak dapat keuntungan, kita pun tidak tahu betul atau tidak. Kerana ini bukan soalnya kita nak ambil tahu setiap daripada aktiviti berkaitan dengan majlis peguam. Kita ada sedikit kepercayaan lah. Kalau betul ada aduan bahawa berlaku salah faham, berlaku penyelewengan daripada maklumat yang sebenar, daripada maksud yang sebenar, maka sudah pastilah akan ada aduan-aduan, dan tentulah perkara ini akan kita bawa di dalam Dewan Rakyat untuk kita bawa ke perhatian kementerian. Itu yang ketiga. Yang keempat, Datuk Yang Dipertua, saya ingin katakan bahawa
soal apa yang saya sebutkan di peringkat awal tadi. Kita jangan ambil satu pendirian bahawa agensi-agensi yang kita wujudkan di bawah Akta Parlimen ini, terutamanya Majlis Peguam, musuh kita. Sementara kita akui ada komen-komen yang mungkin tidak sesuai dengan selera dan juga hasrat politik parti pemerintah, tetapi bukankah lebih elok kalau pendekatan yang kita ambil itu pendekatan yang lebih strategik, win-win situation? Teguran-teguran yang dibawa oleh Majlis Peguam itu diambil secara positif dari sisi dan sudut pandang yang positif dan bertujuan untuk memperbaiki undang-undang sedia ada. Saya yakin kalau katakan isu kepimpinan Majlis Peguam, isu presiden Majlis Peguam dan sebagainya itu menjadi pertikaian, maka sewajarnya kita menggalakkan anggota-anggota peguam-peguam kita di luar sana, 16,000-17,000, untuk merancangkan satu kempen biar mereka terlibat dalam pemilihan Majlis Peguam ini, dan mereka uruskanlah hal mereka secara profesional. Kerana saya tak mau ada kecenderungan di kalangan anggota Dewan Rakyat seolah menjadikan Majlis Peguam ini sebagai musuh. Majlis Peguam ini bukan musuh kita. Majlis Peguam ini tentu satu majlis yang akan tentunya memberikan perbezaan pendapat. Adakah kerajaan sekarang ini, parti pemerintah menyatakan bahawa tidak boleh berbeza pendapat? Saya masih ingat kata-kata yang awak pekan bahawa sudah sampai masanya kerajaan tahu semua itu tak betul, tak boleh, mesti dihentikan. Jadi kalau begitu, kalau setiap kerajaan berbeza dengan kita ingin kita jadikan musuh, bagaimanakah progres atau istilah yang disebut yang dipopularkan transform itu boleh berlaku? Jadi inilah saya nak tegaskan kepada kepada kementerian agar ada satu jalan yang muhibah. Saya nak minta supaya dikembalikan semula kepada prinsip Ordinance Advocates and Solicitors Ordinance 1946 atau 1947 yang lalu, bahawa sudah ada satu semacam obligation ataupun kewajipan untuk kerajaan sebelum mengukuhkan sebarang undang-undang mendapat pandangan yang ketiga untuk memastikan agar undang-undang yang kita kemukakan, pertama mungkin tidak silap, yang kedua dapat memberikan keadilan kepada semua rakyat, tidak kira lah parti, tidak kira lah bangsa dan sebagainya, dan yang ketiga untuk memastikan agar tidak ada technical error. Kerana kerajaan mengemukakan dari segi perspektif kerajaan, peguam akan mengemukakan perspektif dari segi amalan mereka. Tentulah kita di dalam mahkamah, kita memilih orang, jadi kita dapat beberapa floor dengan izin yang kita boleh tampung dengan undang-undang yang dicadangkan oleh kerajaan apabila ada hubungan yang harmoni antara pemerintah dan juga Majlis Peguam. Jadi pada saya, kalau itu kita jadikan sandaran kita, kalau itu jadikan asas kita, maka saya tidak nampak akan wujud perbezaan yang begitu tajam. Saya secara peribadi tidak setuju kalau ada lagi 2-3 Majlis Peguam. Untuk apa? Biar kita ada satu yang boleh membantu mengawal semua peguam yang ada. Dalam masa sama kita meningkatkan profesionalisme peguam. Dalam masa sama kita meningkatkan hubungan yang baik antara parlimen dan juga Majlis Peguam. Meningkatkan hubungan antara kerajaan dengan Majlis Peguam. Dan itu jauh lebih baik daripada membangkitkan isu-isu yang seolah-olah merosakkan hubungan atau memberikan gambaran yang negatif bahawa Majlis Peguam ini parti politik pembangkang lah dan sebagainya. Kadang-kadang bila saya tengok baca apa ni akhbar, laporan-laporan berita, ada juga saya fikir banyak juga keadaan di mana Majlis Peguam bersetuju dengan kerajaan. Jadi takkanlah bila Majlis Peguam bersetuju dengan kerajaan maka pembangkang akan menyatakan Majlis Peguam ini penyokong kerajaan. Tak boleh begitu, kadang dia independen. Jadi saya nak minta yang membuat menteri, sementara kenapa saya berikan respon yang mungkin tidak ada, tidak mungkin tidak berkaitan secara langsung dengan pindahan ini, tetapi saya ingin ingatkan yang menteri, inilah pandangan yang telah dikongsi oleh rakan-rakan ahli parlimen dan mesti diadres. Dan kalau tidak diberikan satu pandangan yang berbeza, maka saya bimbang kita akan berada di landasan yang salah. Jadi saya fikir Datuk Ketua, begitu saja ujian saya. Sekian, terima kasih. Ya, saya fikir selepas setiu Padang Serai, yang membuat menteri boleh menjawab. Yes, Tio. Kita ada lagi rang undang-undang ini. Jangan panjang-panjang ya. Terima kasih Datuk Seri Yang Setiu.